seperti ini penampakannya, mesin pruning anggurnya. Seperti ini kawan-kawan, mesin pruning anggurnya teman-teman di perkebunan anggur. Ini baru jalan ke depan ini untuk perontokan batang-batangnya. Kita zoom. Nah seperti ini. Ini jadi untuk mengangkat kawatnya dan untuk merontokkan batang-batangnya teman-teman. Terus jalan ke depan. Ini hasilnya kawan-kawan. Ini hasilnya yang tadi di pruning sama mesin. Jadi yang dikawat itu, yang dililitkan kawat itu udah nggak ada teman-teman. Ini nanti kita tinggal milih 3 cabang atau 4 cabang untuk dililitkan ke kawatnya. Ini kan ada beberapa cabang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan diambil 3 untuk dililitan ke kawat kanan, kiri, dan atas 1. Jadi sisanya buat cadangan aja, kalau nanti ketika dililitkan patah baru buat cadangan. Ini baru proses runnya. Ini tadi ngangkat kawatnya ini pakai mesin juga nih, diangkat ke atas. Seperti itu prosesnya teman-teman di perkebunan anggurnya New Zealand. Cuaca cukup cerah hari ini di musim dingin 2021 di bulan Juni ya, awal Juni. Pemandangannya lumayan cukup bagus nih, dikelilingi bukit-bukit yang menghijau kawan-kawan. Nah kita bisa lihat ini yang tadi belum dipruning sama mesin. Nah ini kawatnya masih di bawah ini, nanti diangkat juga sama mesin ke atas. Ini batang-batangnya masih ada, nanti habis ini kepotong sama mesin. Jadi yang tersisa hanya yang belum dipotong aja ini tersisa. Lalu kita tinggal melilitkan aja ke kawatnya, mana yang cabang yang bagus untuk calon pembuahan, yang jelek nanti dipotong. Seperti itu kawan-kawan prosesnya. Akan di pruning sama mesin juga nih. Kita kemarin ini cuman motong-motong aja yang lilit ke kawat ini. Dipotong.
juga sama dipotong. Pruning sama mesin ini dibuang nanti. Kita tinggal sisanya tinggal ini aja yang masih nempel-nempel ini nanti buat dililitan kawatnya untuk jalan bawahnya. Oke, teman-teman, itu saja dulu sekilas info tentang perkebunan anggur di New Zealand di musim dingin ya. Ini lagi proses pruning terus. Memang di New Zealand ini ketika musim dingin di perkebunan khususnya kegiatannya hanya pruning kawan-kawan. Pruning anggur, pruning kiwi, pruning apel seperti itu. Oke, teman-teman, itu saja dulu sekilas info tentang perkebunan anggur di New Zealand di musim dingin. Nanti kalau ada waktu kita bikin video berikutnya. Terima kasih. Wassalam.